kita sudah sampai Jogja. Terus bentar lagi kita sarapan, terus cek sound di Maguwo. Namanya Niputu Gusti Indah Dwi Utami. Panggilannya? Panggilannya Noni Su. Kamu asli mana sih? Aslinya Buleleng, Bali. Kalau punya dari rumah sampai di terminal nyetri, terus habis itu ngebis. Aku kesini mau nonton Endang Sukamti di Stadion Maguwo Harjo. Gimbal ini saya beli waktu main minggu kemarin ya. Akhirnya saya beli ini 20 inch buat crash. Sore beli, malam langsung buat main. Tapi setelah lagu ke berapa ya? Keempat kalau nggak salah. Saya ngerasain tuh kok jadi beda. Saya pukul tuh sustainnya tuh jadi kok ada yang kurang ya sustainnya. Pas break saya lihat, saya gini-gini. Ya ini dia. Ya ini simbalnya ngemut ini, simbalnya langsung pecah. Kalau ada simbol saya yang pecah, saya selalu ke tempatnya Mas Yudi. Halo Mas. Halo, Mas Yudi itu rumahnya dekat sini. Itu langganan saya udah dari tahun berapa itu. Hanya lagi tinggal rungono 6 lagu ya Mas. Jadi kalau motongin di situ pasti apa ya, umurnya itu, umur potongannya dia itu panjang. Jadi nggak langsung yang pecah lagi gitu, nggak. Lo gak ada mana? Lo gak ada pilihan sama ini? Iya. Tadi gak ada apa tuh? Apa? Negotan ini gak ada apa tuh? Apa? Negotan ini gak ada apa tuh? Apa nih? Negotan ini. Oh, lu tinggal mampirin. Oke, mau oke. Siap? Siap, siap. Iya. Ini benar lu, 100. Ini Mas Lili. Iya, iya. Ini tuh apa? Mobil ini. Oke. Bareng Mas Lili. Oke. Tambahannya ini. Pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini adalah kalau kamu beli simbal ya, kalau kamu beli simbal itu pastikan kamu harus teliti mengecek apakah di pinggir-pinggirnya itu ada crack dikit. Ya, ada crack, terus di tengahnya. Karena kan kalau simbal itu nggak boleh dicoba toh, paling coba cuma sama tangan gini. Kalau sama tangan kan belum meskipun ada crack dikit nggak ketahuan, jadi mendingan diteliti, dilihat. Kalau emang benar-benar nggak ada crack, baru dibeli. Kesalahannya kemarin karena saya emang nggak ngecek, beginilah jadinya. Mas, ya sudah. Yang barusan saya baru ngomong tuh dari ikhlas. Mojokerto ke Surabaya. Belajar ikhlas. Ayo berangkat ya kan. Saya keluar, lok. Ternyata masih ya kan. Mana? Oh, udah keluar. Oh, daftar ya. Daftar sampai sini. Kameramen. Jadi memang ada. Ayo kumpul keluarga.
berangkat sampai nyetrit juga? Iya, nyetrit. Setrit sendiri. Kalau kalian melihat Sukamti di episode pertama kalau nggak salah, pertama apa keberapa itu? Kedua. Bogor. Anak ini ada di Bogor, ada lagi di PRJ, sekarang datang di Jogja teman-teman. Namanya siapa? Lupa. Dulu siapa siapa? Guys ya. Kamu sekarang gede banget toh? Iya makannya banyak. Oh paham. Nanti kalau besar jangan sampai kenalan sama Om Deka ya. Jauh-jauh sama Om Deka, sama Om Bagus aja. Kalau Om Deka nakal. Ya, kita maju. Awas. Yuk.